Kalah dalam gugatan oleh seorang pria asal Garut terkait temuan dana fiktif, Pemkap Garut ajukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Pemkap Garut diminta salinan laporan hasil pemeriksaan seluruh SKPD di Kabupaten Garut dari tahun 2017 hingga 2019. Asep Muhyiddin, seorang pria asal Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, memenuhi panggilan sidang banding yang diajukan pemerintah Kabupaten Garut di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Bandung. Upaya banding ini dilakukan Pemkap Garut setelah kalah dalam sidang kasus hasil pemeriksaan atau audit keuangan sejumlah SKPD yang dinilai ada kejanggalan yang diajukan oleh Asep Muhyiddin. Asep Muhyiddin atau dalam sidang banding ini sebagai termohon berharap Majelis Hakim PTUN Bandung dapat melakukan pengujian secara transparan terkait upaya banding yang dilakukan Pemkap Garut ini, dan jangan sampai menyampaikan penjelasan sepihak. Bahkan termohon siap menghadirkan saksi dengan bukti kuat. Permintaan keterangan atau permintaan penjelasan dari pemohon keberatan dalam hal ini dari pemerintah Kabupaten Garut yang diwakili oleh bagian hukum dan inspektorat, dan meminta keterangan juga kepada saya selaku termohon keberatan apa sih tujuannya katanya meminta dokumen LHP tersebut. Tadi saya sudah jelaskan bahwa masyarakat berharap adanya transparansi, adanya integritas, adanya profesionalisme di tubuh auditor atau inspektorat. Jadi sekarang kan sudah bisa saya buktikan bahwa bawahan itu menyampaikan laporan asal Bapak senang gitu. Yang penting ada laporan selesai seperti itu. Pengerjaannya apa saja, Kang? Pengerjaannya itu jadi setiap kegiatan ya yang dilaksanakan oleh pemerintahan dalam hal ini SKPD seluruh dinas atau lurah, kelurahan ataupun yang menggunakan anggaran pemerintah itu diaudit, diperiksa. Yang pertama oleh BPK, yang kedua oleh BPKP, yang ketiga oleh inspektorat. Sebelumnya, Pemkap Garut dalam hal ini, inspektorat kalah dalam sidang gugatan yang diajukan oleh Asep Muhyiddin terkait kasus kejanggalan hasil pemeriksaan atau audit keuangan di sejumlah SKPD di Pemkap Garut di PTUN Bandung. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Pemkap Garut diminta salinan laporan hasil pemeriksaan seluruh SKPD di Kabupaten Garut dari tahun 2017 hingga 2019. Agus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat.